cara install aplikasi Basupati di HP Anda ya. Pertama masuk ke Play Store di sini, masuk ke Play Store. Anggap saja ini belum ada. Anda di sini ya di awal. Anda ketik Basupati, Basupati. Nah, ketemu seperti ini ya, free ya, dan tidak ada iklan. Memang free dan tidak ada iklan ya. Terus kemudian di sini ya, klik install. Ini cuma 4,7 mega ya, kecil saja. Ini termasuk aplikasi web view konten, jadinya ringan ya. Installing cepat ya. Nah, sudah langsung open. Bisa open di sini atau kembali ke menu awal ya, misalnya kita kembali ke sini ya. Oke. Nah, biasanya ada clean master cenderung dicekal ya. Install you can delete, ini cancel ya. Clean master kalau ada firewall kayak gitu di anu aja di cancel aja. Nah, ini sudah terdownload ya Basupati. Kita buka. Nah, sudah masuk. Nah, ini masih di awal-awal kayak seperti ini karena ada cekalan dari Clean Master ya, buka lagi. Dicekal oleh Clean Master dari HP saya, makanya muncul seluruh restart sebagainya. Nah, setelah buka seperti ini ya, ini ada allow Basupati atau kalau bahasa Indonesia izinkan ya. Klik saja allow. Izinkan atau allow. Allow ini izinkan saja ya. Allow. Nah, sudah. Kalau sudah semua beres, sudah selesai ya kan. Sudah tampil. Kalau mau login, bagi member yang mau login, silakan dari halaman depan ini ya, login di sini ya, gunakan username dan password. Perlu dipahami bahwa kalau Anda login lewat di sini, Anda tidak dapat menggunakan fitur auto login ya. Terus kemudian bagi yang mau mendaftar atau ingin menjadi member dari website ini, klik ini daftar ya, klik daftar. Klik daftar di sini, maka otomatis akan dibawa ke halaman register atau daftar. Ini di halaman depan semua ada ya. Loginnya atau masuk ke member areanya harus menggunakan manual username dan email ya. Tombol ini ya, tombol yang ini ya, yang ini auto login ya, F sama G plus. Ini tidak berfungsi di aplikasi ya. Dia hanya berfungsi kalau Anda masuk ke sini lewat browser ya. Jadi kalau Anda masuk lewat aplikasi, pastikan secara manual saja, yaitu lewat username dan password. Ini masukkan datanya di sini ya, username, email, password ya, dua kali baru register. Kalau sudah diregister, sudah selesai, langsung login saja, nggak usah nunggu email dan sebagainya, otomatis sudah login. Terus kemudian tinggal hubungi saya di Telegram jika ingin di upgrade membershipnya ya. Saat menghubungi saya di Telegram, kirimkan juga username yang Anda gunakan, username yang Anda gunakan di sini tadi apa, emailnya apa, ya, itu dikirim ke saya di Telegram ya. Nah, nanti akun Anda itu akan saya upgrade membershipnya, ya. Itu kalau daftar. Login dari halaman ini juga bisa ya, dari halaman ini ya, dari halaman ini ya juga bisa. Ke ini halaman login. Nah, dari halaman depan tadi juga bisa, dari halaman depan, dari halaman login juga bisa. Nah, ini. Ya, intinya jangan menggunakan auto login ini, jangan menggunakan auto login ini ya. Gunakan login manual dengan mengisi username dan password. Kalau untuk member lama ya, Anda kata Anda kesulitan login ya, mungkin passwordnya lupa sebagainya, silakan hubungi saya di Telegram. Akan saya berikan password yang baru ya. Yang penting Anda hafal email yang Anda gunakan saat menjadi member di sini. Dulu daftarnya pakai email apa, itu emailnya tunjukin ke saya. Nanti saya berikan data login baru ya, sehingga Anda bisa masuk ke member area di sini. Ini kan member area. Nah, karena belum login maka tidak bisa masuk ya, karena belum login tidak bisa masuk ke member area. Demikian juga materi-materi kelas online juga belum bisa diakses karena memang belum masuk. Oke, sekian cara install aplikasi Basupati. Mudah-mudahan aplikasi ini bermanfaat untuk sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.